buku teks sejarah yang digunakan di sekolah. Sejak awal lagi, teks ni memang sentiasa membawa satu naratif dari sebelah pihak. Jadi bagi aku, bukan matlamatnya untuk dapat buku teks sejarah yang lengkap. Buku teks sejarah ni memang bentuk propaganda yang ditulis oleh mereka yang berkuasa. Aku Fahmi Reza. Aku anggap diri aku lebih sebagai seorang graphic designer berbanding dengan seorang artis. Sebab bagi aku, aku seorang aktivis yang menggunakan graphic design dan juga seni grafik sebagai medium untuk menyampaikan message. Aku melihat medium teater, atau lebih spesifik, teater dokumentari ini sebagai salah satu medium untuk aku sampaikan message kepada audience lah. Aku tak pernah menyesal sebab aku rasa aku tak buat apa-apa yang salah. Aku hanya gunakan hak aku sebagai warga negara Malaysia untuk mengekspresikan pandangan aku tentang isu-isu politik semasa. So, ini poster yang aku design pada tahun 2004. Sebabkan poster ni aku kena pukul dengan polis, kena tangkap, kena gari dan kena umbat dalam lokap. Hanya kerana sebuah poster yang kritik keganasan dan salah guna kuasa polis. Pengalaman ni bagi tahu aku yang seni boleh jadi senjata yang menggugat penguasa. Aku tak pernah rasa ni famous ataupun terkenal lah. Aku pun tak kisah sangat bahawa yang tu mesej tu yang lebih penting. Untuk bawa mesej-mesej yang memberi kesedaran kepada rakyat. Kalau aku hanya mainkan peranan aku, boleh buat desain, aku desain poster untuk buka mata rakyat tentang isu-isu yang berlaku dalam negara kita. Siapa-siapa pun boleh buat benda ni. Apa yang aku takut? Dulu aku takutlah kan. Takut kena tangkap lah, takut kena penjara lah kan. Sekarang ni aku dah tak takut benda-benda ni kan. Kita semua sebagai rakyat perlu tanamkan keberanian ni lah. Sebab salah satu cara pihak kuasa gunakan untuk kontrol kita ialah untuk buat kita rasa takut lah. Dan ketakutan inilah yang menyebabkan kita self-censor diri kita. Takut untuk bersuara. Takut untuk buat apa-apa lah. Takut untuk mengkritik kuasa dan pemerintah. Aku takut situasi itu berlaku kalau kita sebagai rakyat akan terus diamkan diri dan takut kepada pemerintah dan kuasa. Mr. Fahmi, how do you prosper in the future? Fahmi, hope that you're going to continue kicking ass and speak truth to power. All the best. Hi Fahmi, thank you for being courageous and for constantly crossing the line so that we all have new lines in society.